الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله kita bersyukur pada Allah sekali lagi kita berjumpa pada hari ini tazkirah pada hari ini insyaallah kita akan memulakan dengan surah Al-Fatihah Ummul Kitab. Semoga perbincangan kita pada hari ini diberkati oleh Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Hari ini saya akan terpanggil untuk mengupaskan sedikit hadis Rasulullah SAW yang mana Rasulullah telah berkata atau bersabda, inna linni'amillahi ta'ala a'da'an qila manhum ya Rasulullah qala alladhina yahsudunan nas ala ma atahumullah min fadlihi. Dari hadis ini, kalau kita lihat hadisnya yang ringkas, Rasulullah SAW telah bersabda, sesungguhnya pada nikmat Allah yang telah diberikan kepada seseorang itu terdapat musuh-musuhnya. Maknanya bila Allah berikan nikmat, pangkat, harta, kekayaan, isteri baik, kan, rumah besar, kereta besar, tapi di situ ada musuh-musuhnya. Di situ ada yang orang yang sakit hati dikatakan. Okey. Lalu beliau bertanya, ditanya oleh para sahabat, siapakah musuh-musuh itu ya Rasulullah? Dan Rasulullah berkata, beliau bersabda apa? Musuh-musuh tadi, mereka adalah orang-orang yang dengki, yang iri hati, mendengkilah, sebab hasad dengki pada orang lain terhadap anugerah nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Jadi kita lihat nikmat yang Allah berikan selama ini pada kita, kadang-kadang ada orang yang sakit hati. Kadang-kadang orang naik pangkat, kan, kita dia naikkan pangkat, orang lain cemburu. Apalah dia ni naik pangkat kan, kerja tak betul pun naik pangkat. Macam itulah, kadang-kadang kita dapat sesuatu yang baik, orang cemburu dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi kita lihat dengan hadis ni, kita tahu yang segala nikmat yang Allah beri itu adalah di situ ada musuh-musuhnya. Kita kena hati-hati. Okay. Ahli hikmah pula berkatakan, okay, sumber segala dosa itu ada tiga. Okay. Satu, sumbernya sifat dengki, sifat rakus dan sifat sombong. Ini ahli hikmah. Mereka ahli hikmah, mereka lihat dalam kategori bab apa, bab sifat-sifat yang hasad itulah. Okay. Pertama, dengki. Ataupun dikatakan dengki, rakus dan sombong. Sombong dikatakan asal sifat ni daripada iblis lah. Yang mana Allah suruh dia sujud kepada Nabi Adam supaya memberi penghormatan kemuliaan yang Allah beri ciptakan makhluk manusia, supaya iblis sujud kepada Nabi Adam. Bukan sujud untuk berta'abud, bukan untuk sembah, tapi untuk respect. Kerana Allah memuliakan manusia daripada itu. Tapi iblis mengingkar. Itu kesombongan yang dibuat oleh iblis. Satu, sombong. Okay. Yang kedua pula, rakus. Rakus ni asalnya adalah daripada Nabi Adam. Kenapa saya cakap Nabi Adam? Sewaktu dikatakan kepadanya, Allah katakan kepada Nabi Adam, syurga ini semua diperoleh untukmu. Kamu duduklah dekat syurga dengan isteri kamu. Makanlah apa-apa dekat dalam ni. Kau nak bersenang lenang, makan apalah kita syurga buatlah. Tetapi engkau jangan dekati pohon ini. Kerana sifat rakus ni nak makan, nak juga. Adam, Nabi Adam telah mendorong dia untuk makan buah larangan yang telah ditegah oleh Allah. Iaitu dia sifat rakus. Okay. Dengki pula asalnya mula daripada Qabil, anak Nabi Adam. Okay. Kerana timbul saat dengki dia terhadap korban yang tidak diterima, korban yang dikorbankan untuk Allah tidak diterima, bahkan diterima korbannya Habil, adiknya, dan dia sanggup rasa dengki kepada saudaranya sendiri, dan dia sanggup bunuh saudaranya, dan dia termasuk daripada orang-orang yang kafir. Dan itu sifat dengki asalnya daripada anak Nabi
Nabi Adam ini Qabil. Jadi kita lihat di sini, kita dilarang untuk berada sifat-sifat ini. Sifat apa? Dengki, rakus dan sombong. Okey, kerana apa? Kerana tiga-tiga sifat ni adalah sifat-sifat yang mazmumah, yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sifat ini adalah syaitan. Okey, kalau hadis, kalau kita lihat, innal ghadab, marah pun sama, minasyaitan. Sifat marah tu ada dengki, ada sifat sombong, hasad, mesti ada sifat marah. Marah tu adalah sifat syaitan. Wasyaitanu khuliqa minar, syaitan tu dijadikan daripada daripada api. Okey. Wa inna tudfa'un nar bil ma, dan api tu kalau kita nak padam dengan air. Fa idza ghadiba ahadukum, okey, ni dalam hadis yang sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kalaulah seseorang itu marah di antara kamu, falyatawadda, maka dia beruduklah, kerana dengan uduk boleh menghilangkan sifat marah, menghilangkan sifat dengki, hasad dengki, menghilangkan sifat sombong dan menghilangkan sifat rakus. Maknanya semua daripada syaitan. Jadi kita dengan tazkirah sedikit ini, kita dapatlah tips untuk kita berdoa kepada Allah supaya kita jauh daripada sifat-sifat mazmumah, yang ini sifat hasad. Nah, ini yang paling kita takuti, sifat hasad. Kerana apa? Kerana dikatakan nikmat yang Allah beri, di situ ada yang sifat hasadnya, ada musuh-musuhnya. Jadi kita berdoa kepada Allah semoga kita dijauhkan daripada sifat-sifat mazmumah. Itu saja daripada kami sekali ini, daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.